Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Info Viral Today hari ini di tanggal 19 September 2021. Tentunya ada apa saja berita-berita viral yang berhubungan dengan entrepreneurship. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, para peserta di program pendampingan Kominfo, terutama di Jabodetabek Kepulauan Seribu. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan modul online-nya di kuliah umum di bulan Agustus lah ya. Dimana dari awal sehingga akhir Agustus dimulai dengan modul pertama, yaitu berhubungan dengan penggunaan media sosial kita untuk berjualan online. Silakan dipraktekkan, diterapkan di dalam bisnisnya, yaitu baik itu penggunaan WhatsApp, ya, Instagram, ya, dimaksimalkan itu hingga mempunyai penaikan brand terhadap produk Bapak Ibu sekalian. Yang keduanya adalah mengenalkan mengenai platform e-commerce, di mana produk-produk marketplace ini menjadi bagian daripada produk Bapak Ibu sekalian, bisa dipasarkan di situ dan akhirnya menjadi omset. Ya, yang berikutnya yang ketiga yaitu adalah pengenalan daripada point of sales, yaitu adalah aplikasi keuangan yang berhubungan dengan catatan keuangan, neraca laba rugi, stok barang, dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan lebih mengetahui mengenai perkembangan daripada kemajuan bisnisnya. Yang berikutnya yang keempat yaitu adalah mengenai finansial teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan produk penjualannya, baik itu dengan aplikasi Link Aja, Oppo, Dana, Flip, dan lain-lain. Jadi dengan mengenal hal-hal yang seperti ini, proses pembayaran Bapak Ibu sekalian dalam proses integrasi menjadi semakin mudah, dan juga mengenali, menghindari juga yang berhubungan dengan finansial teknologi legal pinjaman online misalnya seperti itu, ya. Baik, berikutnya lagi adalah mengenai modul kelima, yaitu adalah pengenalan teknologi 4.0, ya, 4.0. ada Internet of Things, ada cloud computing, dan salah satunya adalah aplikasi agregator yang bekerjasama dengan Kominfo, yaitu Jubelio, ya. Nah, kita ingatkan kembali kepada peserta di Jabodetabek Kepulauan Seribu khususnya, apakah sudah meregistrasi emailnya untuk didaftarkan di aplikasi agregator Jubelio, di mana di situ nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengupload produknya dan mengintegrasikan kepada marketplace-nya yang Bapak Ibu sudah buatkan, baik itu di Shopee, di Tokopedia, dan lain-lainnya, sehingga bisa menambahkan pemasaran dan bisa aktif selling. Itu adalah di materi bulan Agustus. Kemudian di materi bulan September ada yang sudah mulai kita berani offline, ya, di semua tempat di Jabodetabek Kepulauan Seribu khususnya sudah ada pendampingan offline-nya, disembari juga dengan pendampingan online. Tentunya Bapak Ibu sekalian, gunakanlah protokol kesehatan sehingga saling menjaga kesehatan itu hal yang penting, dan juga produk Bapak Ibu sekalian semakin bisa mengerti sana, saling berdiskusi langsung dengan pendampingnya, ya. Gunakan hal ini secara maksimal, baik untuk Bapak Ibu sekalian peserta UMKM yang mungkin belum bisa menghadiri secara offline, kan dapat juga, ya, mengulang-ulang pembelajaran di channel YouTube-nya, yaitu Info Viral Today Podcast, sebagai, ya, YouTube channel untuk penerimaan modul, cara menginterasikan Jubelio misalnya, dan hal-hal lain yang pentingnya. Dan jangan lupa setiap proses absensi, baik itu online dan offline, Bapak Ibu para peserta juga diharuskan untuk mengabsensi, ya, absen peserta di Google Form-nya yang sudah disediakan, tinggal diklik dan upload produk dan fotonya, gunakan dengan aplikasi timestamp atau aplikasi yang ada tanggalnya, ada maps-nya, ya, di situ. Saya kira Bapak Ibu sekalian tetap semangat, dan untuk bulan Oktobernya kita harapkan di bulan September ini sudah maksimal untuk registrasi Jubelio-nya. Kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengupload produknya, karena target di bulan Oktobernya kita harus masuk ke dalam menaikkan omset, mengoptimalisasi produknya, dan akhirnya terjadi yang namanya active selling, ya. Tetap semangat dan terus praktekkan ilmu-ilmu yang diinformasikan oleh para pendamping Bapak Ibu sekalian. Tetap stay tune dan tetap semangat bersama Info Viral Today Podcast.
Selamat siang.